Kisan luar itu yang memuji permainan Indonesia. Ya, uh, ya kita harus apresiasi dan itu harus uh, ditelorkan. Barusan saya salah satu uh, diskusi dengan Kevin Dix tadi, hmm. dia sangat memuji Rido. Dia sangat memuji Rido. Alang Bahkan kena... dia bilang saya nanti kalau sudah gabung Timnas saya ingin bicara sama Rido. Apa, dari hati-hati. Apa, apa yang di yang kualitas Rido. Kevin Nix. Kualitas Rido. Dia bilang Rido kalau bisa main di luar negeri saya bilang waduh. Uh, saya nggak tahu mau nggak. Kata Kevin Nix tadi, silakan nanti tanya pas hmm. ini. Enggak, saya mau. Saya mau bicara sama Rido. Artinya, Artinya memang lho. kualitas diakui ya, Pak ya? Iya. Kevin Nix itu bukan pemain Loh. <laughs> EC loh dia eh, bukan. lah dia Kopenhati. udah main Champions League berapa yes. kali. Iya kan? Nah, jadi hal seperti ini kan membanggakan. Hmm. Di mana Liga Indonesia pun sudah bisa memproduksi pemain yang baik. Kevin Dix sendiri memuji Malik. Ya, Malik. Ya, tapi kan saya tidak bicara dalam mengenai pemain kitanya. Hmm. Karena fokus yang terpenting bagaimana kita sama Kevin Dix bisa punya mindset yang sama, gitu. Hmm. Da, tapi Kevin di sendiri nonton pertandingan itu.